11 apa jam 11? Pak? Hah? Jam 11? 11 kurang apa ya? Bipi ya? Hah? Apa setengah 11? Hah? Kalau di pancing ya, pancing nggak boleh keluar, kita keluar di Ciperna kali ya. Ini udah jam 4:30 sobat, 4:30 sore sobat, kita masih di Ketanguan aja nih sobat. One way sobat. Nggak apa sih bu? Jalan Jenderal Ahmad Yani Ketanguan sobat. Nggak itu. Sentra industri. Sampai itu. Telur asin. Telur bebek. Tuh. Tuh. Tuh kan sampai banyak mau masuk. Kayaknya ya bu, saya sini nggak boleh masuk tol, soalnya di tolnya mungkin udah macet juga mungkin. Iya. Hah? Iya, di tol ya? Macet. Iya, di tol macet, Bib. Iya, tolnya juga penuh. Kan penuh dari sana, dari ada yang mau sana. Ke rest area aja pada nggak bisa. Heeh. Ya, yang dari sini, kamu pokoknya dari sini nggak boleh masuk tol. Tambah-tambah dari mana? Tambah lagi, tambah macet lagi. Ini kayaknya nggak lewat tol ini, Bib. Tulis aja kita, Bib. Yang dari ini nggak boleh. Kayaknya lu prediksi aku lu, Bib. Yang tolnya yang dari sana, mau dari Jogja, dari mana? Yang dari Semarang kemana lah, jauh-jauh lah tol langsung enak. Yang sini nggak lewat tol, ini nggak boleh masuk tol. Soalnya udah banyak mobil gitu kali ya, udah penuh. Ya kan kayak gitu koordinasi misalnya enggak. Iya, ininya penuh, jangan ada, jangan buka, jangan boleh masuk lewat ini. Koordinasi dari pos ini nggak boleh masuk. Atasnya yang di tol aja udah penuh. Coba bu, menirannya bu. Kita mulai, perut-perutnya mulai lapar lagi nih. Meniran, meniran. Mana tadi ya? Sini entah. Kita makan meniran dulu coba di sini. Enaknya makan meniran. Asin asin di mana ya? Kan kayak op. Feel. Meniran banget, enak kan. Mau enggak, Pip? Ya lontong. Isinya mah. Jatuh-jatuh isinya. Berat sambalnya. Meniran sobat, lumayan kayak makan nasi di meniran lho. Alhamdulillah sobat. Yang juga nih makan meniran sama dengan makan nasi sobat. Belum makan nasi tapi makan ya. Meniran tuh sobat sama dengan makan nasi. Belum makan. Oke sobat, beri mana berada. Sebelah kanan tuh mobil Gary mau masuk tuh. Tuh mobil Gary tuh Pak Tegal. En lagi
N lagi, D lagi, gas lagi. Dari mana Kutai? Ya Purwakarta apa Tasik apa gimana sih, kurang ngerti lah. Coba ya kamu searching di Google ya. Plat T dari daerah mana gitu lah. Pasti Purwakarta apa apa. Udah itu. Hah? Udah. Sekarang Jalan Sudirman sobat ya. Jalan Jalan Sudirman sobat. Jalan Jalan Sudirman Ketanggungan sobat. One way sobat. Sore hari jam 4:30 sobat ini. Di mobil saya jam 4:33 sobat. Jam 4:33. Nih. Jam 4:33 sobat. Ini bunyinya udah SS nih. Apa? Ini baca nih. Baca apa? Tadi apa ya? Mana teh? Ya geser lagi ke sana coba, geser ibu ya. Purwakarta Karawang Subang. Duh kan Purwakarta Karawang Subang ya. Apalagi tadi kamu nanya apa? Cirebon kan E. Nanya apa lagi kamu ya? Tadi A mana A? Tadi A kamu nanya A mana? Serang Serang Palembang, Pak. Cilegon, Tangerang. Tangerang A juga ya? Oke, sobat mulai di mana saja sudah berada? Pak Semarang. S? Jawa Timur. Surabaya lah. Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, Lamongan. Surabaya. Madura, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan. AA. AA. Kan udah. AA bukan A. A. A-nya dua kaleng. Berarti macetnya tadi di Bumiayu sobat, sama di Ketanggungan sobat nih. Titik kemacetannya sobat. Di Ketanggungan sama Bumiayu sobat ya. Tadi Bumiayu kan. Terus Ketanggungan sobat ya. Titik macetnya di sini sobat. Oke. Oke sobat gua di mana saja berada. Terima kasih banget sobat ya sudah menonton videonya The IKRF Mobil Vlog. Oke sobat gua di mana saja berada. Terima kasih banget sobat sudah menonton videonya The IKRF sobat The Vlog Mobil Vlog sama The IKRF sobat. Dalam Empal Goreng Channel. N lagi, D lagi, N lagi, D lagi, N lagi, D lagi, ke N lagi, ke D lagi, gas. Ya kan sobat. Gini ya sobat, untuk menghindari kita stres, kita apa ya, karena macet begini sobat, kita sambil nge-vlog sobat, sambil nge-vlog, jadi gak terasa lama, gak terasa capek, gak terasa jenuh, gak terasa boring, gak terasa bosan, soalnya kita nge-vlog sobat. Itu trik dari IKRF sobat ya, triknya IKRF sobat. Oke sobat, di mana sudah berada? Kok bisa ya, bukan dari jauh. Anda bisa gunakan action cam kalian sobat, oke? Okay? Mungkin itu kan action cam murahan aja. Jadinya itu e-cam basic bisa. Seperti ya, saya nih e-cam basic sobat. E-cam basic sobat.
Wah, itu mobil carry-nya sebelah kiri kita. Atau udah sebelah kiri kita, mobil carry itu yang plat Tegal tuh carry. Merah. One way. Tadi itu mana? Bogor. Apa? Bog. Ya, yang dari sana diarahkan ke belok kanan, sekanan coba tuh. Yang dari sana diarahkan belok kiri tuh coba tuh. Iya, makanya sebelum ke Tanggungan tuh udah belok kiri. Gitu ya? Iya, dulu Connect Travel pernah aku itu. Oh. Tuh, sobat yang itu di belakang. Ke arah Jakarta itu kan, arah kiri kan Ciledug. Yang dari kita lurus. Wih, yang dari Cirebonnya. Tuh, sobat. Tuh, ini tadi yang ke arah ke kanan enggak bisa kan tadi nih. Ini dipakai buntuk dua lajur sih. Kita lurus lah. Ini lewatnya pasti. Lurus kita. Ya dari sana, Bib, tuh dialakan belok ke kanan tuh. Biasanya kan tadi dua arah loh, sekarang kan ke arah tuh. Yang depan Telur Asin biasanya dua arah, tapi di sini udah dibelokin. Tuh, sobat ya. Apa sih? Itu depan ambulan ya? Ambulannya angel lagi yang ngulik jalan ya. Oh, sobat ya. Harus balik cepat ya. H+5 sobat. Ini harus balik H+5 ya. Kita tuh perjalanan dari Cilacap ke Indramayu sobat ya. Ikuti terus sobat ya perjalanan kita. Hah? Itu yang tadi B. Harus balik 2023. H+5. Itu anduknya sama The IKRF dalam empal goreng channel. Itu. Like and subscribe. Ya. Terserah kalian. Iya. Anduknya kejepit ya. Gak disyukur juga udah tidak apa-apa. Disyukur terserah. Anduknya kejepit ya. Terima kasih lah kalau disyukur. Gak syukur juga tidak pas apa-apa. Pas mau buka bagasinya, ih, ini anduk. Halo sobat muda dimana saja anda berada. Seperti biasa di sore hari dalam acara mobil vlog bersama The IKRF sobat. Oke sobat muda dimana saja anda berada. Sekarang kita berada di ke jalan di dalam selipan ketahuan sobat. Oke sobat, kondisinya gini ya. Padat merayap. Harus balik 2023 H+5 sobat. Sekarang tanggal 27 April 2023. Ini hari Kamis. Ini bisa nih, lewat sini bisa tuh. Hari Kamis tanggal 27 ini April 2023. Harus bukan, balik H+5 sobat. Itu mau lewat tol ya? Wah, enggak tahu nih, suruh masuk tol apakah kita suruh lurus. Ya. Tuh. Makanya Bu kayak gini. Losari tuh, via Ciledug Losari tuh. Ini kayaknya Losari tuh. Bisa sini ya. Lihat dia. Bisa. Jadi gimana mau lewat sini? Ibu pernah lewat situ soalnya dulu. Oh, situ apa? Tuh, ih, penuh juga tuh ya. Losari. Iya, padet banget ke sini nih, bener nih. Ke sini padet tuh. Mending tadi situ lah Losari ya. Itu aja nanti tembusnya Losari Cirebon. Banyak ambulan tuh. Depan apa belakang kita? Kok banyak ambulan sih? Iya, sobat. Depan. Oh, iya sih. Ya gimana mau lewat? Oh. Kalau saya motornya gede, botol nih. Mbak, aduh, mbak. Jangan, si mbak. Alah, alah, emang berat. Gimana sih motornya? Oh, sana bebas, bu, mau semua tol boleh kayaknya, jangan-jangan tol aja. Tol nggak tol nggak apa-apa kayaknya. Kalau lihat kayak gini nih, tapi nggak tahu nih, barangkali di sana udah ditutup tolnya, jangan nambah kendaraan ke tol, udah tolnya udah macet gitu kan, iya juga kan. Thank you.
Oke sobat, sudah ketahuan ya, kita pas harus balik 2023 hari H+5 ini. Tuh, titik kemacetan itu di Bumi Ayu sama di Ketangguhan sobat ya. Di Bumi Ayu sama di Ketangguhan sobat ya. Oke. Ngikutin videonya The IKRF kan sobat. Kalau ngikutin videonya The IKRF ya aduh dulu. Tuh, itunya juga penuh Pak. Pom bensin. Wah, pom bensin aja penuh ya. Mau keluar aja penuh. Ya kayak rest area sih. Iya, iya, jangan sobat boleh di mana saja boleh. Harusnya begitu sobat ya. Harus boleh. Balik. Kita kadang nggak boleh. Sore hari sobat, udah jam 4.43 nih, hampir jam 5 sobat. Hampir jam 5 sore ini sobat, jam 4.43 kita masih di Ketangguhan nih. Masih di Ketangguhan sobat. Tuh, apa Ronggolawe apa tuh? Kijang Ronggolawe sobat. Ya sobat, Kijang Ronggolawe itu ya. Sobat.